So, kalau Kak Abah dah record nanti, kalau katakan kamu nak melihat, menonton semula, okay, untuk kelas-kelas kita ini, rakaman video kelas kita, kamu boleh menonton semula di YouTube channel cikgu ya, seperti biasa. Right. So, kita nak lihat tentang pengaruh persekitaran fizikal terhadap kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Okay. So, ada kata apa nama YouTube cikgu? Well, nama YouTube cikgu sebenarnya adalah Cikgu Rafi. Kamu type je kat YouTube, iaitu nama YouTube tu Cikgu Rafi. Nanti akan keluar dua tau. Cikgu Rafi sejarah dan satu lagi Cikgu Rafi yang memasak. Ah, Cikgu Rafi yang memasak tu bukan. Bukan cikgu. Cikgu tak ajar memasak lagi. Belum lagi. Ah, belum lagi ya. Ah, so ada satu lagi Cikgu Rafi yang ada logo tu. So kamu boleh tengok dalam tu ada playlist. Okay, sejarah, geografi. So kamu boleh klik pada geografi tingkatan 3 dan carilah video-video sejarah tingkatan 3. Sorry, geografi tingkatan 3 2022. Cikgu pandai masak? Bolehlah. Okay, boleh tengok ya. Alhamdulillah setakat ini, setakat ini subscriber cikgu tak ramai pun. Subscriber cikgu dalam YouTube channel cuma ada 865 orang, macam tu lah. Okay, tak sampai 1000 lagi. Saya tambah satu. Terima kasih banyak Wafika. Okay, baik. So, kita lihat pengaruh persekitaran fizikal terhadap kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Sebelum kita meneruskan, kita kena faham dulu apakah maksud tajuk ini, iaitu pengaruh persekitaran fizikal terhadap kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Maksudnya apa cikgu? Baik, persekitaran fizikal ini merujuk kepada beberapa perkara seperti merujuk kepada bentuk muka bumi, merujuk kepada saliran, merujuk kepada jenis tanah. Jadi kalau bentuk muka bumi yang berbeza, contoh kalau tanah tinggi, tumbuh-tumbuhan dia lain, binatang dia pun lain. Kalau kamu tengok tanah pamah, okay, tumbuh-tumbuhan dia lain, binatang dia pun lain. Bermakna apa tahu? Perbezaan, okay, fizikal itu, bentuk muka bumi akan mempengaruhi jenis pokok-pokok dan juga jenis binatang yang ada kat situ. Itu maksud tajuk ini. Jadi, kita faham bahawa, okay, perbezaan bentuk fizikal itulah menyebabkan perbezaan tumbuh-tumbuhan dan perbezaan haiwan. So kita nak belajar yang itu. Okay, baik. So sebagai contoh, kita tengok ini gambar daripada buku teks, iaitu Hunza Valley, iaitu di Pakistan. Di mana kalau di Pakistan ni, dia punya cuaca memang sedikit berbeza. Nanti kita akan belajar tentang cuaca, iklim dan juga jenis tanah. Dan ini adalah burung syubil, merupakan seekor burung yang amat besar, ditemui di kawasan paya tropika timur Afrika. Burung ini mempunyai purata ketinggian 4 kaki dan lebar kepaknya 7 kaki. Memang besar burung ini ya, syubil. Tapi macam pernah tengok burung ni ya, dekat mana ya? Dekat Ice Age ke? Filem Ice Age ke, dekat filem mana tadi? Pernah tengok? Okay. Nemo. Betul. Dalam filem Finding Nemo. Burung syubil ni memang besar eh. Memang besar. Terima kasih banyak kepada Utaya kerana memberi filemnya. Besar dia macam helang ke? Rasanya dia lagi besar. Dia lagi besar daripada helang ya. Memang besar. Okay. So, kita nak lihat tentang faktor persekitaran fizikal dulu. Iaitu bentuk muka bumi, saliran, jenis tanah dan juga iklim. So, kita tengok satu persatu dahulu. Jom. Okey, kita lihat tentang faktor persekitaran fizikal. Baik. Faktor persekitaran fizikal ini kalau kita lihat terdiri daripada empat yang mempengaruhi perbezaan tumbuh-tumbuhan dan juga haiwan. Iaitu yang pertama sekali kita akan lihat, iaitu perbezaan daripada segi bentuk muka bumi. Di mana Gio ada nota ke? Baik, Gio sebenarnya
Ya, ada nota tapi nota dia terlalu ringkas lah. Itu satu yang cikgu ada eh. Yang kedua, sebenarnya buku teks pun sebenarnya telah memberikan maklumat yang cantik. But then, okay, cikgu rasa mungkin selepas habis bab ini, kita akan buat nota secara bertulis. Nak tak? Kita buat nota sama-sama bertulis. Okay. Yeah. Geo can be ringkas too much. Saya on je eh. But sejarah is like a whole kamus. Okay, baik. Cikgu faham. But then, okay, bentuk muka bumi ni, okay, berkaitan dengan nota tu, kita akan buat selepas kelas. Okay, selepas kelas, kita akan buat bersama-sama selepas habis bab. Ya, yeah, habis bab. But don't worry. Tak apa, tak apa. Kita akan buat sama-sama. Okay, baik. So, bentuk muka bumi ni sebenarnya merujuk kepada kepelbagaian ciri serta ketinggian sesuatu permukaan daratan yang diukur dari aras laut. Bentuk muka bumi ni macam mana tahu? Kalau tepi ataupun pinggir laut, tumbuh-tumbuhan dia lain. Kalau tanah pamah, tumbuh-tumbuhan dia lain. Kemudian kalau pergi ke tanah tinggi, okay, tumbuh-tumbuhan dia pun lain. So, bentuk muka bumi menjadi faktor utama tentang perbezaan tumbuh-tumbuhan dan haiwan. Begitu juga iklim. Iklim ni iaitu merujuk kepada apa itu iklim? Iklim itu merujuk kepada suhu. Suhu yang berbeza, okey, tumbuh-tumbuhan dan haiwan pun berbeza. Hujan yang berbeza, angin, tekanan udara dan juga keadaan awan. Serta kelembapan udara serta cahaya matahari. Itu semua adalah iklim yang akan mempengaruhi, okey, tumbuh-tumbuhan dan haiwan. Begitu juga, okey, yang ketiga iaitu tanah. Tanah ni sebenarnya adalah merujuk kepada lapisan paling atas di permukaan bumi. Yang terhasil daripada dua bahan. Salji pun termasuk dalam iklim ke? Ya, betul. Betul. Namibia kat Egypt ke? Tidak. Namibia sebenarnya di Afrika. Dia di bawah Afrika. Tu dia ada gurun panas. Dan, okay, tanah merujuk kepada lapisan atas permukaan bumi yang terhasil daripada dua bahan, iaitu bahan organik dan juga bahan bukan organik. Seperti contoh di bawah ni, tanah aridisols. Tanah aridisols ni ialah tanah kita kata di kawasan yang berpasir. Baik. Dan juga satu lagi ciri utama iaitu saliran. Saliran ni maknanya adalah pola aliran sungai. Maknanya bentuk aliran sungai dan cawangan-cawangannya serta kuantiti air yang mengairi sesuatu kawasan bentuk muka bumi. Okey Kobra. Jadi kita lihat ada empat faktor berkaitan dengan perubahan tumbuh-tumbuhan dan haiwan. So kita akan tengok yang first kali, iaitu bentuk muka bumi. Kita tengok faktor-faktor yang mempengaruhi kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. What about 3.1 please? Okay, 3.1 iaitu berkait rapat dengan faktor-faktornya. Faktor-faktor persekitaran fizikal. Okay, ada empat, iaitu bentuk muka bumi, iklim, tanah dan juga saliran. So ada empat. Okay, manakala 3.2 kita belajar faktor-faktor yang mempengaruhi kepelbagaian, dan ini adalah huraiannya. Okey, huraiannya iaitu kita tengok dulu huraian dari sudut bentuk muka bumi. Okey. Bentuk muka bumi ada tiga jenis, iaitu tanah tinggi, tanah pamah dan juga pinggir-pinggir laut. Siapa yang tak boleh imagine, kamu just imagine ya, iaitu tanah tinggi, tanah yang okey, yang kita kata 500 meter ketinggian dia dan ke atas. Tanah pamah iaitu tanah yang rata. Pinggir laut bermakna di tepi-tepi laut. So, setiap bentuk muka bumi ini yang berbeza-beza ini akan dilitupi oleh tumbuhan-tumbuhan semula jadi
dan juga hidupan-hidupan liar yang memang berbeza. Yang memang berbeza. Contoh paling mudahlah. Contoh paling mudah eh. Kalau kamu tanya, "Cikgu, kat mana nak jumpa buaya?" Kalau nak jumpa buaya, orang akan cakap apa? Pergilah ke ke pinggir-pinggir laut di bahagian Kuala Sungai ataupun di paya air tawar. Okey, so itu ada buaya. Kalau kamu tanya, "Cikgu, tanah tinggi tak ada buaya ke?" Nanti orang cakap apa? Kan? Kau tak belajar geografi eh. Tanah tinggi mana ada buaya? Tak ada. Di situ maknanya, oh kenapa ya? Kerana tanah tinggi tidak ada saliran dan juga suhu dia yang rendah. Jadi sebab tu tak ada buaya. Buaya darat ada. Buaya darat memang ada. Buaya darat kat mana-mana pun ada. Okey, tanah tinggi ada. Okey. Kemudian tanah pama pun ada, tapi buaya darat banyak dekat mall eh. So berhati-hati bila pergi mall tu. Okey, baik. Jadi itu perbezaan dia. Jadi kita tahu kalau katakan ada tak? Okey, ada tak di mana ada orang pergi ke tepi pantai kan? Orang pergi tepi pantai kemudian dia jalan-jalan lepas tu cakap, "Eh, apa salah kita tak nampak harimau kat sini?" Kamu rasa apa? Rasa macam ish. Tepuk dahi kan. Macam mana kau nak kata dekat dekat tepi pantai ada harimau? Pelik betul lah. Dia macam tu. Jadi pengetahuan geografi ni sangat penting. Sangat penting. Baik. Satu keadaan yang biasa berlaku pada cikgu tau. Okey. Satu keadaan yang selalu berlaku pada cikgu. Selalunya kawan-kawan cikgu lah. Kalau cikgu pergi Port Dickson dengan kawan-kawan cikgu, dengan Port Dickson, pergi Port Dickson eh. Dia, kita orang tidur hotel kat sana, kemudian pagi-pagi kan, dia bangun dia katakan, "Eh Rafi, kenapa kat sini aku tak nampak matahari terbit eh? Aku nak tengoklah matahari terbit keluar daripada tepi laut tu kan. Daripada tengah laut keluar matahari terbit kan. Kenapa aku kat PD ni tak nampak eh?" Cikgu cakap dengan dia kan, "Kalau matahari terbit arah barat ke arah timur?" "Arah timur. Kau tahu kan bahawa PD ni, Port Dickson ini, dia menghadap ke barat. Timur kat belakang, iaitu timur dekat dekat hutan sana. Manalah nampak matahari keluar daripada laut?" Nampak tak? Jadi begitu juga kalau nak tengok matahari terbit, kena tengok di pantai-pantai. Pantai-pantai di mana? Pantai di Kelantan, pantai di Terengganu, pantai di Pahang. Barulah boleh nampak matahari terbit. Betul, sebab matahari terbit daripada timur. Geo tu penting. Ini kadang-kadang ada juga yang ada juga yang pergi pantai timur, pergi pantai Cerating, contohnya Cerating ke, pergi pantai Kemaman ke kan. Kemudian petang-petang tunggu, "Eh, aku nak tengoklah matahari terbenam." Tengok matahari terbenam? Kenapa eh? Salah ke? Kan? Kan boleh tengok matahari terbenam kat laut. Memang boleh. Tapi ini kat Terengganu. Mana nampak matahari terbenam kat Terengganu? Nak tengok matahari terbenam, tengok dekat Port Dickson. Baru nampak matahari terbenam. Nampak tak? Pengetahuan geografi tu penting. Pengetahuan geografi itu penting. So kena faham tu ya. Jadi sekurang-kurangnya kamu tahu. Oh iyalah, betul lah kan. Jadi kamu tahu lokasi yang berbeza-beza. Okey. Baik. Kita tengok tanah pamah. Okey. Matahari terbenam dari, bukan matahari terbenam, matahari terbenam di barat. West. Matahari terbenam di barat. Okey. Baik. So kita lihat tanah pamah. Bentuk muka bumi yang pertama, tanah pamah. Dan kawasan tanah pamah di Malaysia ni dan di Amazon. Amazon kat mana? Ya, betul. Matahari muncul di timur dan terbenam di barat, betul. Okey. Baik. Kawasan tanah pamah di Malaysia dan di Amazon, Brazil, dilitupi dengan hutan hujan tropika. Maknanya hutan hujan tropika yang tebal dan jenis-jenis pokok. Okey, seperti di Malaysia terdapat pokok-pokok seperti meranti,
pokok jelutong, pokok cengal, merbau, seraya. Kalau kamu tanya cikgu, saya tak pernah dengar lah nama-nama pokok ni. Pokok-pokok ini adalah sebenarnya pokok-pokok kayu balak. Pokok kayu balak yang mana, okey, banyak pembalak-pembalak akan tebang untuk, okey, untuk dijual sebab kayu balak memang mahal. Memang mahal. Jadi ini nama-nama kayu balak di Malaysia. Dan di Amazon terdapat pokok wimba, Brazilian mahogany, lapuna, ficus dan juga pokok getah. Okey, take note eh. Pokok getah berasal daripada Brazil. Malaysia tak ada pokok getah tau. Malaysia sebenarnya tak ada pokok getah. Okey. Iyalah, semuanya dalam English sebab itu di Amazon. Jadi kalau getah sebenarnya berasal daripada Brazil, British yang bawa getah, pokok getah, okey, pergi ke England dulu. Daripada England dia bawa pergi ke Sri Lanka, ditanam di sana. Daripada Sri Lanka dia bawa ke Singapura untuk ditanam di Singapura dan akhirnya dibawa ke Perak untuk ditanam di Perak. So pada akhirnya pokok getah telah ditanam di seluruh tanah Melayu pada zaman dahulu. Jadi itulah. Ya, betul, untuk buat tayar dan sebagainya. Yes. So itu cerita tentang okey tanah pamah yang terdapat di Malaysia dan di Brazil, di hutan Amazon. Okey. Baik. Sebelum itu, mungkin ramai yang bertanya. Okey. Ramai yang bertanya, cikgu, saya tak pernah lah nak pergi, tak pernah tengok Amazon tu macam mana. So ada tak sesiapa kat sini nak tengok Amazon tu macam mana? Okey. Mungkin nak tengok hutan Amazon tu macam mana sebenarnya. Okey. Nak tengok eh? Kita nak tengok. Cikgu, hujan lebat. Ya, betul. Okey, Amazon online shopping itu lain. Itu yang online shopping itu tu Amazon kedai buku terbesar dunia, bukan. Okey. Ya, betul Ryan. Okey, namun begitu permintaan tetap tinggilah eh. Jom kita tengok. Okey, berkaitan dengan okey, hutan Amazon. Di manakah hutan Amazon itu sekarang? Baik, hutan Amazon sekarang berada di tiga negara. Kita masih di langit ya. Okey. Baik. So sekarang kita di Australia. So kita akan berada di belakang cikgu. Okey. Baik. Tom and Jerry lumba di hutan Amazon, suka hati je. Baik, ini Afrika. Ini Afrika dan kita pusing lagi dan kita akan nampak inilah dia di Amerika Selatan. Nampak tu. Dia dah mentionkan State of Amazons, iaitu State of Amazonas. Kamu tengok Amazonas ini, memang hujung ke hujung hijau. Maknanya hujung ke hujung memang hutan tebal. Memang hutan tebal dan Amazon adalah, Amazon adalah kawasan di mana dikatakan sebagai jantung bumi. Iaitu inilah kawasan yang banyak menghasilkan okey oksigen untuk kegunaan seluruh penduduk bumi. Yes. Ada orang tinggal di situ? Ya, ada. Ada, terutama sekali orang-orang asli yang tinggal di kawasan Amazon ini. Okey. It's not hard. Habis tu? Okey. It's lung. Lung bukan paru-paru ke? Okey. Lung bukan paru-paru ke? Okey. Oh, paru-paru eh. Kita mengambil oksigen dari paru-paru. Oh, bukan jantung. Okey. Baik. Okey. Oh, Islam. Okeylah, bolehlah. Okey. So, terima kasih banyak kepada yang macam ulat tu jalannya. Bukan, yang macam ulat itu ialah sungai. Yang kecil-kecil yang berpusing-pusing ini adalah sungai. Oh, Malaysia macam jantung ya. Okey. Baik, ini sungai. Dan ada satu tempat yang kita mungkin boleh turun sekejap,
tapi risaulah sebab dia di tengah-tengah hutan. Okey, adakah anda bersedia untuk turun di tengah-tengah hutan? Ah, okey, tengah-tengah hutan bukan hutan main-main ya, hutan Amazon. Ah, lain macam ni. Ah, okey. Ah, risau pula nak turun di hutan Amazon ni ya. Ah, okey. Baik, ah, tak apalah kita turun jugalah macam mana pun kan. Ah, jom kita turun untuk kita lihat apa yang ada di di sungai Amazon. Jom kita turun. Kita lihat apa yang ada di sini. Air dia kuning. Okey. Kalau kamu lihat, inilah dia kawasan Amazon. Yang mana ini di kawasan pinggir sungai Amazon ya. Bukan, ini pasir. Ini pasir. Dan kalau kita lihat sekelilingnya, okey, dikelilingi macam delta. Pandai Aaron. Ya, ini macam delta, betul Aaron. Dan ini kalau kita lihat dikelilingi oleh hutan-hutan yang tebal. You see? Hutan-hutan yang tebal, memang tebal. Jurassic Park experiment. Jurassic Park eh. Ai risau pula tengok Jurassic Park kat sini ya. Ini kawasan hutan yang memang tebal. So, kita berada di mana ni cikgu? Di kawasan di atas sungai, iaitu Sungai Amazon, di mana kalau kita lihat dia di mana ni? Di tengah-tengah hutan. Macam mana nak pergi sana tu? Kena ikut sungai. Kena ikut sungai. Okey. So, ini salah satu yang kita boleh tengok. Mungkin risaulah pula pergi tempat hutan-hutan tebal ni ya. Dahlah bawa ramai ni, berapa orang ni? 34 orang ni. Oi, risau pula pergi kawasan hutan-hutan ni ya. Okey. Ini kawasan hutan yang mana telah dibersihkan. Ada penduduk tau. Ada penduduk yang tinggal di kawasan ini. Di kawasan hutan Amazon. Dan kalau kamu lihat, perasan tak? Dia punya cuaca dan pokok-pokok dia lebih kurang sama macam di Malaysia. Nampak tak? Dia di pinggir sungai dan pokok-pokok dia hampir sama seperti di Malaysia. Jadi ini menunjukkan sebab itu, okey, pokok-pokok di Amazon dan ya sebab iklim yang sama. Jadi sebab itu pokok-pokok dia pun sama juga. Pokok-pokok dia pun sama juga. So, itulah orang sama yang ambil. Itulah pasal orang sama yang ambil. Ya, ada rumah sini ya. Oh, memang betul ada rumah kat sini. Okey. Memang betul ada rumah. Kat mana ni cikgu? Ini dekat hutan Amazon. Nampak daripada atas. Okey. Nampak daripada atas. Kita naik lagi. Kita naik lagi. Nampak tak? Dia ada kawasan tasik dan sungai. Dan kalau kita naik lagi, ya, macam mana dah dapat makanan? Kena hidup secara berburu binatang dan bercucuk tanam sendirilah. Ikan ada, ya, ikan ada lah. Dan nampak dia jauh daripada mana? Di manakah bandar terdekat? Bandar terdekat punyalah jauh. Jauh sangat. Bandar terdekat jauh, kena keluar daripada sini. Okey, so itulah di tengah-tengah hutan Amazon. Dan hutan Amazon ini memang terletak di kawasan di antara Brazil, Argentina dan juga Peru. So di sini kawasan Amazon. So hopefully kamu semua dah tahu, oh itulah dia Amazon. Messi ya. Sebut Argentina aje Messi kan. So dia tak pernah makan McD lah. Okey. Rasa-rasanya kalau orang asli tu tak pernah pun jumpa apa itu McD. Tak tahu pun apa itu McD ya. Okey. Baik. Kemudian ada ke McD. Baik. Kemudian kita lihat juga, okey, di tanah Pamah, di Thailand, di Laos, Myanmar, Filipina, India dan Bangladesh, okey, dilitupi hutan monsun tropika. Seperti pokok-pokok, seperti ada pokok jati, cendana, pian kado, damar, mahogani, teak dan juga sal.
Ini pokok-pokok, pokok-pokok kayu balak yang terdapat di Thailand, Laos, Myanmar, Filipina, India dan Bangladesh. So cikgu, what's pian kadu? Pian kadu tu sejenis pokok juga. Dan di pokok hutan, pokok kayu keras yang mana banyak digunakan untuk kita kata untuk pembalakan. Untuk pembalakan. Pergi Thailand pula. Eh, dah pergi Thailand pula. Ada yang cadang nak pergi Thailand. Risau. Okey. Spruce cikgu. Cikgu sponsor. Baik. Baik. Kalau nama je Tanah Pamah, tapi lain tempat, lain pokok. Contohnya Tanah Pamah di Tasik Great St. Lawrence, iaitu di Kanada, dilitupi oleh hutan konifer. Macam mana tu? Ni nampak ni. Hutan konifer. Alamak, cantiknya. Dekat mana ni? Ini dekat Kanada. Dekat Great Lake. Okay, Great Lake. So itu banyak hutan konifer. So memang cantik Great St. Lawrence ini. Dan kita tahu bahawa okay, kawasan Tanah Pamah, konifer ni sebenarnya dia bentuk macam pokok Christmas. Dia mungkin pokok spruce, kemudian juga mungkin pokok fir dan pokok birch. Itu jenis-jenis pokok-pokok tu. The cones, right? The Christmas cones. Ya, yeah, betul. Betul. Dia bentuk-bentuk cones. So itu dipanggil pokok-pokok kita kata sebagai pokok hutan conifer. Ni cikgu dah tahu dah ni. Korang mesti nak ajak cikgu pergi tengok Great St. Lawrence kan? Dah agak dah korang ni. Kan memang minta yang bukan-bukan aja korang kan. Okey, minta nak ajak pergi Great Lake tu. St. Lawrence, betul kan? Okey. St. Lawrence. Okey, mana pula St. Lawrence dia? Okey. Baik, St. Lawrence. Okey, so kita akan pergi ke Great St. Lawrence untuk kita lihat kat manakah dia punya tasik itu. Jom. Nak tengok ke? Cikgu kan spesies apa? Mostly pokok Christmas ni sebenarnya adalah spesies daripada pokok fir, birch dan juga pokok spruce. Kebiasaannya lah. Okey. Baik, so kita sekarang berada di atas. Okey. Dan kita sekarang berada di Kanada. Ini Kanada. Okey, nampak tak Kanada adalah negara yang, kalau tak silap cikgu, negara yang ketiga terbesar di dunia. Okey. Negara ketiga yang terbesar di dunia. Dan mungkin kita boleh lihat Yang kedua Amerika. Yang kedua Amerika rasanya. Okey. Yang kedua Amerika. Okey. Baik, so kita tengok antara tasik-tasik yang banyak. Ya, yang garis putih tu adalah garis sempadan. Sempadan negeri, sempadan negara. Ini antara tasik yang hebat di yang terdapat di negara-negara ini. Dan mungkin kita boleh untuk kita turun sekejap di kawasan ini untuk kita lihat apa yang ada di kawasan hutan-hutan ini. Okey, baik. So kita turun untuk kita lihat apa yang ada di sini. Tak boleh turun pula. Landing. Pending. Okey, yalah tu, pending lah tu. Betul lah tu. Kita tengok. Boleh tak dia turun? Kadang-kadang dia tak bagi turun. Okey, kadang-kadang lah. Okey. Baik, kita lihat. Inilah dia. Kawasan di tepi pantai. Di tepi pantai. Tengok orang, kau nak tengok orang kan? Cantik. Tapi pantai dia tidaklah secantik Malaysia. Sebab pantai dia ada pasir-pasir berwarna hitam. Nampak tak? Pasir-pasir berwarna hitam. So, tapi untuk pengetahuan kamu, yeah. Why macam tu? Sebab dia ada substantially. Okay, kenapa dia berpasir hitam? Kerana mungkin campuran daripada tanah-tanah batu yang keras yang telah hancur. Batu-batu hitam menjadi
menjadi ketulan-ketulan dan juga pasir-pasir. Dan harus diingat, ini bukan laut. Ini bukan laut. Ini tasik. Ah, ini tasik eh, dan tasik dia berpasir. Ah, dan kalau kamu lihat di tepi-tepi dia, ah, dia tasik. Ah, tasik ni. Dan kalau kamu lihat terdapat pokok-pokok. Ah. Ah, what tasik? Yes, ini tasik ni. Besar tau, memang besar. Ya, yeah, kamu tengok pokok-pokok dia. Semuanya jenis pokok-pokok yang macam pokok Christmas tu. Ah, very big. Ya. Yeah. Betul, ni tasik ni. Ah. Macam air dalam kuali eh. Lebih kurang lah. Ah, macam air dalam kuali. Nampak tak dia punya pokok-pokok pun jenis pokok-pokok conifer. Ah, pokok conifer. Nampak tak? Ah. Ya, yeah, di sekitar tanah. Ya, yeah, kamu nampak ya. Eh? Ada orang tu baru sedang habis berkemping lah ni. Nampak tak dia pokok hutan conifer. Nabusia yang sedang jatuh. Okay, so come cikgu, we also camping. Oh, camping kat eh. Okay, berkemping juga. So inilah dia di mana kita lihat. Okay, ada beruang tak? InsyaAllah ada beruang. Kalau kamu datang bawa wang, insyaAllah kamulah orang yang beruang, iaitu orang yang berwang, ada duit. Okey, baik. Baik. Kenapa cikgu katakan ini tasik? Kerana inilah tasik dia. Tasik dia sangat besar macam laut. Nampak tak? Ini tasik ni. Ah. Tasik ni. Dan tasik dia sebesar laut. You see? Ah, tasik dia sebesar laut. Ah. Tasik buatan ke tak? Ini tasik semula jadi dan terbentuk kerana apa? Kerana pengglasiran semasa zaman air batu. Ingat lagi tak zaman air batu? Sejarah tingkatan 1 bab yang kedua. Okey. So okey, small island. Sebab ini bukan laut. Sebab air dia tak masin. Air dia tawar. Yeah, melted ice. Yes, glacier, melted ice. Inilah dia. Inilah dia sebenarnya. So, dia jadi tasik. Okay, dia jadi tasik. Nampak tak? Dan apakah pulau yang ada di sini? Ini memang pulau ni. Ini memang pulau. Melted water to become like that. Yes, betul Sylvia. Betul. Betul sangat tu. Okey, so ada juga yang nak tengok, nak pergi tengok lagi. Jom kita tengok. Nampak tak? Nampak tak tasik dia? Lebih kurang lah. Okey, cuba korang tengok batu-batu dia. Cuba korang tengok dalam ais ni. Dalam ais pula, dalam air tasik ni, nampak tak ada batu-batu ni? Ada beruang dia? Ada. Ada Izakil, ada. Dan nampak tak dia punya hutan ini? Ini hutan pokok conifer. Kenapa tak ada ombak? Ya, kawasan ini, bahagian ini mungkin tenang. Cantik? Yes, cantik. Sangat cantik. Air dia jernih. Nampak tak? Dan di tepi-tepi itu ada hutan pokok conifer. Nampak tak? Air ni boleh minum ke? Boleh, boleh. Air tasik boleh minum. Air laut jangan minum. Air tasik boleh minum. Okey. Jadi inilah dia, kita kata sebagai tasik ada emas ke? InsyaAllah ada emas. Tapi cikgu cakap tawar. Yelah, tawar boleh minum lah. Yang tak boleh minum air masin. Nampak ada orang berkemping tu. Ada orang berkemping. Nampak tak? Okey. Dan kamu perhatikan pokok-pokok dia yang sebelah kiri kanan tu semua adalah pokok pokok hutan conifer. Okey, pokok hutan conifer, nampak tak? Bentuk dia bentuk cone. Okey. So nanti kalau kita okey, kalau rakan-rakan semua jeran bagi ke apa benda kau cakap ni Zakir. Baik, so inilah dia, kita dah lihat tentang hutan-hutan conifer. Ada banyak ikan tak?
Sylvia Liu, di air laut buli jeran, tak boleh. Sylvia Liu, percaya satu je. Di mana ada air, di situ ada ikan. Yes, di mana ada air, di situ ada ikan. Baik. So, kita telah lihat tanah pamah. Okey, di Tasik Great St. Lawrence yang dilutupi hutan conifer. Baik tanya je, ada penyutang. Okey. Kawasan tanah pamah yang luas mempunyai banyak sumber makanan telah menjadi habitat semula jadi pelbagai hidupan liar. Sekejap. Okey, kejap. Hujan, hujan, hujan. Sekejap. Tak apa, tak apa. Cikgu akan hilangkan bunyi hujan tu. Okey. Tengok cikgu hilangkan eh. Cikgu hilangkan bunyi hujan eh. Sekejap eh. Hilang dah. Hilang tak bunyi. Magic. Is magic. Tu contoh Mr. Bean lah, Mr. Bean. Okey. Cikgu tutup tingkap. Tingkap terbuka je. Cikgu Apple lah. Suara tak berkualiti lah. Oh ya ke? Dia kena suara. Suara dia. Well, tak apa, tak apa, tak apa. It's okay. La Viosa. Yeah, La Viosa. Hilanglah bunyi suara. Hilang. Okay. Okay. Yeah, betul lah. Okay, so di Malaysia, kita tengok di Malaysia terdapat hidupan-hidupan liar seperti ada gajah, ada harimau, badak sumbu, pelbagai spesies monyet, arnab, rusa, musang. Itu di Malaysia, binatang dia. Kalau di Amazon, ada juga seperti puma. Puma tu bukan jenama kasut tu ya. So, binatang tu sebenarnya. Iaitu lebih kurang macam dipanggil harimau kumbang. Kalau di Malaysia dipanggil harimau kumbang, puma eh. Jaguar, anaconda dan juga ikan piranha. Ambil kau ikan piranha pun ada ya. Okay. We have gajah. Yes, kita ada gajah. Kita ada gajah lagi. Okay, kita ada gajah lagi. Contoh kawasan tanah pamah utama di dunia iaitu di dataran Siberia Barat, Manchuria, Lembangan Kongo, Lembangan Ganges, Brahmaputra dan juga Lembangan Murray, iaitu di kawasan Kanada. So ini adalah kawasan-kawasan tanah pamah. Di mana yang menariknya, kalau kita lihat, all cantik ke? Well, dia tanah dataran lah. Ada setengah dataran ini, dia tak ada orang yang tinggal tau. Contohnya, macam dataran Siberia Barat. Dataran Siberia Barat sebenarnya tak ramai orang sebab kawasan dia terlalu sejuk. Sejuk sangat. Tak percaya. Ni korang ajak berjalan je lah ni. Ingat hari ni nak berjalan je korang ni ya. Kan? Cikgu tak marah pun, suka. Korang okey tak ni? Cik nak berjalan je ni. Okey tak ni? Okey. Okey. Mak dah bagilah. Mak dah bagi. Okey. Mak bagi line. Okey tak apa. Kita pergi berjalan. So kita dah tengok tentang tentang Canada. So kita pergi pula tengok di Siberia. Di mana pula? Siberia ni cikgu. Okey. Siberia sebenarnya di kawasan yang berhampiran dalam negara Rusia. Di mana kita tahu Rusia, wow. Cikgu, Rusia sekarang isu sensitif iaitu tengah perang dengan Ukraine. Memanglah. Memang sebelah-sebelah aje. Sebelah-sebelah aje. Yang ini Ukraine. Nampak ni Ukraine. Tu Ukraine. Manakala sebelah ni pula adalah Rusia. Ni sebelah ni Rusia. So sebab itu mereka tengah berperang. Tengah berperang ya. Baik. Di manakah yang dikatakan sebagai Siberia tu cikgu? Kalau nak diikutkan Siberia ini, kenapa? Okey. So kalau nak tanya kenapa, kena tengok news lah. Okey. Mana Siberia? Inilah dia Siberia. Yeah, usually winter ke? Yes. Most of Rusia sebenarnya adalah kawasan sejuk. Kebanyakan Rusia kawasan sejuk dan tak ada orang.
Contohnya, contoh cikgu klik sini. Okey, kamu tengok tak, Siberia punya besar ni, okey, tak ada orang sangat yang tinggal. Tak ada orang sangat yang tinggal. Kawasan kosong ni. Kawasan ini kosong. Yang ada pun di tempat-tempat tertentu. Tempat-tempat tertentu seperti di kawasan-kawasan kecil di bandar. TV cakap lain, ayah cakap lain, cikgu cakap lain, apa cerita sebenarnya? Cerita sebenarnya adalah mereka memang berperang, tu je lah. Itu cerita benar. Mereka berperang, tu cerita betul. Okey, ada kawasan bandar sini ya. Ada kawasan bandar kat sini. Boleh tak kita turun untuk kita tengok apa yang ada di kawasan ini? Kawasan Rusia. Kecilnya, ya kecil. Okey. Baik, kita tengok. Ini kawasan pada musim panas. Ada orang. Ada orang, ya ada orang. Tapi orang ni tak ada kaki. Orang tak ada kaki, risau. Hantu pula. Magic. Okey. Baik. Ini kawasan di utara Siberia. Ini musim panas. Bila musim panas, kawasan ni memang kawasan ni tidak dilitupi dengan salji. Tapi dia masih lagi sejuk lah. Dia masih lagi sejuk ya. Kawasan di Siberia ini. Nampak tak? Cantik kan? Cantik sebenarnya kawasan ini. Please have the Hollywood sign. Hollywood? Bukanlah. Hollywood tu lain. Okay. Okay, Hollywood tu lain. Itu tempat lain. Itu tempat lain. So ini di kawasan salah satu bandar di tak ada malam ke? Kalau pergi malam nampak apa? Kau ni pun nak pergi tempat waktu malam-malam mana nampak apa? Tak nampak apa nanti. Okey, jadi ini kawasan di mana ni cikgu? Di Siberia. Di mana? Di Rusia. Risau ya. Risau. Okey. Jadi inilah kita kata sebagai dataran Siberia, which is memang tak ada orang. Adalah tempat-tempat kecil-kecil kat sini. Okay, tapi jauh ke dalam. Dan jangan tanya, diorang ni pernah tak makan McDonald's? Kau jangan tanya. Kan, sebabnya, kan, ada ke McDonald's tengah-tengah Siberia ni yang tak ada orang ni? Okay, ada ke? Tak ada, tak ada. Jangan kau tanya. Kan, mungkin nak juga tu ada mungkin ni. Aduh, yai. KFC. KFC pun tak ada. Kat Malaysia pun KFC pun ayam kecil dah. KFC apa di Malaysia ayam kecil. Tak ada dah, tak ada. Ayam pun kadang-kadang tak ada dah. Ayam pun tak ada. Risau. Tapi makan apa? Makan je lah apa yang ada, ya. Okay. Baik. Kita pergi try tengok satu tempat di Siberia, apa yang ada di sana. Okey, ni kawasan apa ni? Ini okey. Ini adalah hutan. Di mana kawasan hutan, okey, iaitu ini hutan conifer juga, yang mana ianya di tepi sungai. Cantiknya sungai. Tengok hutan tu, tengok hutan tu. Pokok-pokok dia macam lukisan. You see? Dengan sungai dia. You see? Ini kawasan yang memang memang cantik lah. Kalau kita lihat. Pokok-pokok dia macam lukisan lah. You see? Ada yang hijau, ada yang kuning. Jangan gerak cikgu, saya nak lukis. Jangan gerak cikgu, saya nak lukis. Ada-ada je lah kau ni, Ryan. Tapi kawasan ini boleh ke sana ke? Rusia sekarang ni susah sikit sebab Rusia dia dah tutup untuk kedatangan pelancong. Tapi mereka buat kabin ya. Kalau kita tengok dia orang buat kabin daripada macam fake je. Macam fake kan? Syazwina. Tapi dia memang ini memang semula jadi dia. Dan mereka ambil kayu-kayu ini untuk dibuat kabin. Ini aktiviti mereka. Lukisanlah macam sendiri tu cikgu. Oh ya ke? Ini edit. Edit apanya? Cuba korang tengok betul-betul. See? Macam lukisan kan? Nampak tak? Cantik kan? Serius lah. Dengan dia punya awan tu. Kan?
Sesiapa yang nak screenshot boleh screenshot, boleh screenshot. Kan? Boleh screenshot. Okay. Oh, cantiknya kawasan ni. Kan? Saya jadi sakit hati. Kenapa pula kau sakit hati? Ini adalah perfect untuk desktop background. Boleh earn money ni. Kau ni Sylvia, kan? Semua benda kau nak tukar pada duit kau, ya? Kan? Okay. Baik. So, memang cantik, ya? Ibu, okay. So, inilah dia hutan-hutan konifer di mana orang-orang Rusia akan buat kabin. Nampak tak dia membuat kabin untuk tinggal di sini? Untuk tinggal di kawasan ini. Okay. Baik. Jadi itulah kawasan di Siberia. Ui, lain macamlah dia punya jalur-jalur ni. Okey. Lain macam jalur-jalur dia, risau. Dia orang tebang sendirilah. Okey. Ini di mana ni? Ini di kawasan Siberia. So, kita telah pergi ke Siberia. Hari ni kita berjalan aja. Kita pergi sana, kita pergi sini. Tapi bagus. Sebenarnya kita nak tengok perbezaan di antara hutan Malaysia yang kita dah tengok selalu dengan hutan di Amazon yang katanya macam sama dengan Malaysia. Memang betul. Kemudian kita pergi ke Kanada, kita tengok hutan-hutan conifer, dan kita tengok Siberia yang juga ada hutan conifer, dan juga kita dah tengok kegiatan mereka. Wah, memang berbeza iklim, berbeza pokok-pokok dia. Tiket berapa, cikgu? Okay, tiket korang terbang hari ni bersama-sama dengan cikgu, kita pergi sana ke sini dengan percuma sahaja. Suka hati korang aja kan? Suka hati korang aja kan? Okay, jadi lain kali kalau kita pergi berjalan, kita kena ambil pramugari, beberapa orang pramugari untuk menyediakan kacang-kacang, memberikan kepada semua para penumpang kacang dan juga air minuman. Mungkin kita boleh lantik Aaron sebagai pramugari. Begitu juga Daeng sebagai pramugari, Cobra pun sebagai pramugari, dan Utaya sebagai pramugari. Boleh, ya? Melody. Melody dia memang pegang pistol macam tu, so dia akan jadi pilot lah. Orang kena ikut cakap dia. Thank you so much. Okay. Pilot teruji di dunia. Okay. In case ada orang mati sana. Itu teroris. Kita tak boleh bawa Melody, ya, sebab Melody bawa apa, bawa pistol. So dia teroris. So kena keluarkan dia. Kalau kita tidak, kita akan dirampas, akan hijack. Tak pasal-pasal nanti satu lagi kapal terbang Malaysia akan dirampas. Oh, tak boleh, tak boleh. Cukup-cukuplah yang dah ada, ya. Okey. Baik. Macam ni pun boleh, ya. Ya, macam ni pun boleh. Okey. Baik. Cikgu rasa itu sahaja pada hari ini. Okey, kita jumpa lagi pada minggu hadapan untuk kelas geografi seterusnya. Okey, ya, yeah, kita jumpa lagi guys. Kita sambung belajar lagi. Assalamualaikum dan bye-bye semua. Ya, yeah, Ryan. Nak soalan boleh tanya. Terima kasih, cikgu. Bye-bye. Okey, sama-sama. Terima kasih, cikgu. Sama-sama, Aina Soha. Okey, baik. Sama-sama. Memang. Okey. Kalau duit shilling 18 puluhan, berapa ringgit? 18 puluhan? Kenapa 18 puluhan? Bukan singgit 80 sen. 18 puluhan. 18 puluhan. 1800 kalau jual. Apa benda ni duit shilling 18 puluhan? Apa bendanya? 1800. Apa? 1800 tu nilai dia ke ataupun tahun dia? Duit shilling tahun 1800 ke? Duit shilling kalau jual dapat apa? Kau nak jual apa? Duit shilling, kalau duit shilling kau ada 50 sen, kau jual balik 50 sen lah. Mana ada lagi mahal? Kau 50 sen duit shilling 1800, 1800 lah. Duit shilling mana? Iyalah, betul lah. Kau ada duit shilling 1,800, kau buka kan dapat 1,800 juga. Macam mana kau ni? Aduh. Ryan, kau apa cakap kau ni, Ryan? Aduh, pening lah. Okay.
Sudah, risau kau ni. Okay, bye.